Di situ terdapat sebuah gambar yang menampilkan seorang penggemar yang duduk sendirian di tribun penonton. Tanpa ada satupun penggemar lainnya dari tim yang didukung, tampak seorang pria itu menjadi sorotan. Namun dengan deskripsi yang sedikit mengejutkan, beberapa tahun kemudian pria tersebut akhirnya menjadi presiden dari klub yang didukung dan sukses mempersembahkan gelar juara. Ya, Barangkali ini menjadi satu-satunya, atau bisa disebut sebagai kisah paling langka dari perjalanan seorang penggemar yang menjadi presiden klub dan memberikan trofi juara. Lantas, apakah perjalanan yang dilalui berjalan mulus seperti foto yang tiba-tiba menjadi viral tersebut? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali rintangan, termasuk ketika sosok tersebut sempat memutuskan mundur akibat mengalami depresi berat akibat kekacauan yang terjadi di klub. Tiago Reh adalah nama seorang penggemar yang duduk sendirian di tribun stadion untuk kemudian hadir sebagai presiden klub dan memberikan gelar juara. Lahir hanya lima blok dari stadion berkapasitas 5.000 tempat duduk di Santa Cruz do Sul, Tiago Reh merupakan pengunjung tetap di tribun beton Estadio dos Platanos sejak usia 10 tahun. Dahulu dia kerap makan hotdog dan menonton timnya bermain bersama sang ayah, setelah beranjak dewasa, Tiago masih terus setia mendukung tim yang berasal dari tempat tinggalnya. Lalu saat dia mulai mendapat pekerjaan, ia ditugaskan di wilayah ibu kota negara bagian Porto Alegre yang berjarak 120 km dari tempat tinggalnya. Saat kemudian rutinitas menonton pertandingan Santa Cruz mulai berkurang tepat pada tahun 2012 silam. Tiago diuntungkan dengan pertandingan yang mengharuskan klub tercintanya itu bertandang ke Gremio yang letaknya berada dekat dengan tempat kerjanya sekarang. Namun ketika mulanya Tiago merasa sangat bersemangat untuk mendukung Santa Cruz dengan penggemar lainnya, ia justru menjadi satu-satunya penggemar yang hadir ke stadion Gremio. Saat kemudian tim yang didukung kalah dengan skor telak 1-4, Thiago menjadi headline di banyak media Brasil, lengkap dengan fotonya yang duduk sendirian di tribun penonton. Akan tetapi, itu bukanlah akhir dari cerita. Yang ada, itu merupakan permulaan dari kisah spektakuler yang dirajut oleh sosok Tiago Reh. Setelah foto sedihnya viral, Tiago Reh harus mendapati kenyataan pahit lainnya saat Santa Cruz harus terdegradasi ke Divisi 2. Cerita muram lainnya juga hadir saat dia turut kehilangan pekerjaan. Namun ajaibnya, Tiago yang terbiasa membangun relasi dengan banyak orang tiba-tiba dipertemukan dengan Presiden Klub Santa Cruz saat itu. Setelah melakukan sedikit obrolan, Tiago ditawari pekerjaan untuk menjadi public relation di Klub Santa Cruz. Tanpa pikir panjang, dirinya pun langsung menerima. Bertugas sebagai juru komunikasi dan pemasaran, Tiago memberikan sejumlah gagasan kepada klub. Saat ia kemudian terlibat jamuan makan malam dengan tokoh politik setempat, Tiago semakin menarik atensi sejumlah staf di Santa Cruz. Walhasil ketika klub melakukan pemilihan presiden, nama Tiago Reh ditunjuk sebagai yang terpilih di usianya yang baru menginjak 27 tahun. Tiago merasa sangat bersemangat, terlebih keluarganya sangat mendukung langkah tersebut. Akan tetapi, rasa bahagia yang baru didapat seketika berubah menjadi mimpi buruk. Klub mengalami keterpurukan, mereka harus menelan pil pahit dengan mendapat rentetan kekalahan. Sponsor mulai menarik diri, dan gairah para penggemar merosot drastis. Praktis, klub mengalami kesulitan finansial. Di masa-masa itu, Tiago sampai menyalurkan seluruh uang pribadinya untuk menyelamatkan klub. Ia bahkan sampai meminta bantuan sang ayah agar ikut memberikan donasi. Pada momen itu pula, Tiago sadar bahwa untuk mengatur sebuah klub dibutuhkan pengalaman, strategi, serta mental yang sangat kuat. Apalagi saat itu usaha yang dilakukan berakhir sia-sia. Hutang klub terus menumpuk. Tiago merasa sangat tertekan dan bahkan harus menemui dokter. Setelah ia dianggap mengalami depresi berat, dokter menyarankan Tiago agar mundur dari jabatannya. Lalu, setelah merenungi banyak sekali hal, Tiago akhirnya memilih mundur dan melepaskan segala beban sebagai presiden klub Santa Cruz. Pada akhirnya, dokter dan ayah memaksaku untuk berhenti mengelola klub dan kembali ke kehidupan lamaku. Tepat setelah mengambil keputusan itu, Tiago Reh pulang ke kampung halaman, kembali ke pekerjaan lamanya sebagai seorang jurnalis dan mengenakan kembali kaos Santa Cruz untuk menjadi supporter. Namun saat memutuskan untuk kembali menjadi supporter, Tiago Reh diliputi perasaan gusar itu terjadi setelah Santa Cruz mengalami masa-masa sulit dan terdegradasi ke Divisi 3 pada tahun 2018. Parahnya, keuangan klub juga semakin kacau dan berada di ambang kebangkrutan. Tiba-tiba perwakilan klub datang menemui Tiago dan memintanya untuk kembali menjadi presiden klub. Terlepas dari perasaannya yang kaget dan tampak belum siap, Tiago akhirnya menerima tantangan itu. Ia kembali ke klub sebagai presiden dan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Tiago menata ulang administrasi klub dan secara perlahan mendekati pebisnis lokal untuk mendapatkan dukungan. Kerja keras yang dilakukan Tiago akhirnya berbuah manis. Hutang klub mulai terbayar sedikit demi sedikit. Selain itu, Tiago juga berhasil membeli sejumlah pemain berkualitas dan diberi kontrak yang tidak hanya semusim saja. Lalu saat kemudian pandemi melanda dunia, kompetisi tahunan yang mempertemukan antara tim divisi 1, 2 dan 3 di wilayah Rio Grande do Sul memutuskan untuk mempersingkat kejuaraan. Santa Cruz menjadi salah satu dari 10 tim yang berpartisipasi. Saat kompetisi digulirkan secara mengejutkan Santa Cruz keluar sebagai juara. Mereka meraih gelar di turnamen Copa Federacao Gausa de Futebol di mana gelar tersebut menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah klub. Itu luar biasa, fantastis, sensasional. Aku menangis, aku terus merayakannya. Kenang Tiago. Setelah kejuaraan selesai dengan timnya merayakan gelar juara, seorang fotografer meminta Tiago untuk kembali duduk di tribun penonton. Masih diminta untuk berpose tanpa seorang pun yang menemani kali ini, Tiago duduk didampingi oleh sebuah piala yang dimenangkan klub yang paling dicintainya itu. Tak lama kemudian foto itu kembali viral dan terus menjadi perbincangan publik sepak bola. Tiago Reh berhasil menciptakan perasaan yang sangat emosional di hati setiap penggemar di seluruh dunia.